jam 2 kurang 20 gue udah nyampe kampus, tepatnya di KDB Kampus Syahdan. Di sini ada Thomas. Hai. Lagi ngapain, Mas? Ngerjain skripsi. Udah sampai mana progresnya? 70% lah. Ya. Sama juga sama kelompok gue yang baru bisa relay-nya. Coba kita ayo, Rek. Jadi yang berhasil kita bikin apa, Rek? Yang bikin ini mau bikin relay buat mampu offline relay dengan kesempatan langsung masukku. Relaynya ini rangkaian apa, Erick? Rangkaian buat pelindungnya, buat ada dua suruh buat pelindungnya sih, biar nggak konflik lah gitu. Dan ini buat kesempatannya, buat kendalian lampunya. Oke. Ya, dicoba ya. Berarti dengan kita menyelesaikan tahap ini, kita udah sampai menyelesaikan tahap apa aja, Rik? Kalau tahap GPIO ya udah selesai, buat relay, buat on off relay udah selesai. Oke. Next target apa, Rik? GPIO serial. Ya demikianlah penjelasan dari Erick. Dan sementara di sisi lain dari KDB, nah, apa itu? Bisa kita lihat tim dari Himtek dan Lab ya, lagi ngomongin KRS sama siapa ya? Robot. Oh, robot. Kompetisi robot SK. Ya nama-nama mikir kawan. Alhamdulillah. Jadi di sini jajanan ada segala, minuman juga ada. Tepan bisa lihat, lagi nyariin coklat-coklat. Jadi Pan, lu pindah kelas mana, Pan? Nah, rencananya saya akan pindah ke apartemen. Bukan kelas ya? Naik tingkat, naik tingkat. Naik tingkat, naik tingkat sih, tingkat. Tapi punya saudara. Jadi udah gak ada lagi yang tinggal di sekitar minus dari kita ya? Iya, tampaknya begitu. Tampaknya begitu? Aduh. Lu pindah juga gak, Rek? Kagak, tetep dong rumah gua jangan digusur dong. Ngapain, Bang? Ngambil resistor. Aduh, bentar, tak gintar. Lepas lo. Makernya lapas kali. Yang ibu gen? Ada. Sibuk ibu-ibu? Halo. Sibuk, sibuk? Sibuk banget. Setelah. Yes, tingkat tinggi. Emang direkam? Wow. Aduh. Jangan lah, nih script sheet nih. Udah sampai mana, Nek? Udah sampai mana? Baru sampai dapat pelek. Aduh. Loh, saya malu. Gimana kadar pusing Anda, berapa persen? Ya, lumayan lah, sekitar 20%. Bagaimana Anda sudah memesan tiket untuk semester depan? Sekarang jam 6:17, 4:04. Gue udah nyampe di venue-nya MTV Indonesia Music Award 2009. Di sini gue lagi nungguin si Sandy, yang dimana bebas gue buat masuk ke dalam venue ada di dia. Kayaknya acaranya udah mulai di dalam. Gak ada SMS dari si Sandy. Oke, akhirnya Sandy muncul juga. Mari kita menuju si Sandy. Dan pasti ada sebuah yang bisa menggunakan diri ini. Kampusan itu adalah para pendidik dalam satu organisasi yang bernama Kesatuan Guru Republik Indonesia atau KGRI. Macetnya tadi? Enggak. Dikit-dikit padat. Dapat ya. Gue main pertandingan dia dan gue kelewatan dia. Gue udah sedih gitu. Aduh, udah terlalu. Jam 8 kurang 10, gue di red carpetnya MIA. Bisa
2009. Bisa lama gak? Bisa. Kita reporter dari Spice. Ceng. Abis liat karpet, sekarang mau lihat acaranya. Kita baru aja makan malam. Privilege buat media. Kebetulan cuma gue doang yang makan, sisanya tiga. Katanya dia udah makan sore tadi. Dan sekarang kita naik ke atas, tempatnya Pet. Makasih Pak ya. Kemarin jam berapa? Lama. Ya ini kemungkinan kemarin jam 9, berarti masih untung baterai bawa double. Jadinya semoga cukup sampai jam 11 start. Oke, kita masih setengah jalan. Berapa lama lagi kira-kira? Masih sampai 2 jam lagi. Sampai jam 11 ya, San? 11. Kayaknya kalau lihat dari tadi, lihat kaki-kaki kita. 6. Ini udah siap-siap gempor. 4. 3. 2. 1. Ya kayak orang gila lu mau keluar sampai ribet kayak gini. Karena pintu keluarnya cuma dari sana ya, misalnya. Naik-naik panggung. Lihat sampai naik-naik panggung. Ini harusnya kayak gini tuh di awal-awal di tengah-tengah acara. Berarti ini duduk pertama gua setelah tadi jam kita masuk jam 8. Berarti gua berdiri 2 jam 48 menit. Selesai sudah MTV Indonesia Award 2009. Terima kasih untuk Sandy yang udah ngasih gue free pass. Sama-sama. Paling gak gue bisa foto-foto, jadi stok foto buat di Flickr ntar jadi banyak. Semoga keluar dari Senayan gak kena macet. Semoga keluar, crowdednya kayak gila. Ya, bisa dilihat kalau lambang tangannya kayak gitu. Para pecinta Agnes Monica.